terang sampai menjadi bintang seperti sekarang kan banyak banyak video-video yang masih disimpan banyak kenangan di sana ya, sangat disayangkan sih. Tapi kita sendiri lagi mencoba cari tahu. Harapannya dong bisa clear ntar aja. Iya, nggak tahu itu kenapa juga alasannya. Terus channel Dede tiba-tiba hilang. Ya pasti kita, saya sendiri pun merasa sedih atau kecewa ya, karena itu kan memorable juga, punya banyak sejarah juga di situ. Banyak konten-konten dulu yang mungkin mulai awal. Jaga jarak ya. Punya YouTube, nemenin dia sampai sekarang sampai menjadi bintang seperti sekarang kan banyak banyak video-video yang masih disimpan banyak kenangan di sana ya, sangat disayangkan sih. Tapi kita sendiri lagi mencoba cari tahu apa penyebabnya dan berusaha untuk ngebalikin akunnya. Prosesnya sudah sampai mana? Sampai mana bang? Lagi mencari tahu penyebabnya sih. Nah, belum ada perkembangan sih. Iya, soal itu kan seperti apa jodoh. Jodoh ya. Iya. Bang, kita dengan kondisi pandemi ini. Iya, kita kan tetap nggak matuhin protokol kesehatan ya, walaupun kita syuting semua kru tes PCR segala macam dan krunya juga enggak banyak, enggak seperti tim pada umumnya.